Baru menandatangani kontrak beberapa hari lalu, Hansa Muyama Pranata langsung mengikuti latihan bersama Persebaya Surabaya. Latihan perdana Hansamu berseragam tim baju ijo digelar di lapangan Jenggolo Sidoarjo, Jumat pagi. Meski sudah banyak mengenal para punggawa Green Force, Hansamu mengaku masih perlu beradaptasi dalam latihan perdananya karena kondisi fisiknya belum kembali 100% pasca berakhirnya kompetisi Liga 1 musim lalu. Untuk adaptasi latihan secara taktikal dengan teman-teman yang lain gimana? Pelatih baru juga. Saya sendiri sih pribadi merasa belum maksimal ya. Soalnya saya baru bergabung setelah libur panjang. Soal strategi mungkin saya mendayai fisik saya dulu. Tak hanya Hansamu, kapten tim Persebaya Surabaya yang baru memperpanjang kontrak, Ruben Sanadi, juga ikut berlatih bersama. Latihan digelar untuk persiapan menghadapi Persinga Ngawi dalam babak 32 besar Piala Indonesia. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Semen Padang FC.